Inilah jadinya bila rupa paras menjadi keutamaan berbanding bakat. Itu antara luahan Zahirul Azim apabila diaju soalan tentang isu syarikat penerbitan yang didakwa enggan menguji bakat individu yang tidak mempunyai rupa paras yang menarik. Bercerita tentang lambakan pelakon baru sekarang ini, saya tertarik sebenarnya dengan tweet daripada you di Twitter you sendiri. Rejection before audition. Mungkin boleh olah sebut sedikit tentang mungkin kekecewaan rasanya. Saya sangat-sangat disappointed lah bila saya dengar rejection before audition ni. Diorang buat uji bakat, maknanya yang diuji itu sebenarnya bakat. Kalau awak kata uji bakat, maknanya ujilah bakat, bukan uji paras rupa kan. Ataupun kalau nak senang, bagi tahu je lah, kita mencari pelakon handsome, bakat nanti kita tengok. Bagi tahu awal, sebab yang datang ni memang diorang prepare bakat. Adalah juga yang prepare diorang punya look, okey tak ada masalah. Kerana look handsome tu dan rupa paras yang cantik ni semua menyumbang juga pada tarikan audience, saya tak salahkan. Tapi kalau kata nak uji bakat, make sure tengoklah dulu kan. Even kita nak kritik sebuah naskah pun, kita kena pastikan biar naskah tu membuktikan diri sendiri. Kita tak boleh kritik apa-apa filem naskah tanpa menontonnya. Sama juga dengan bakat orang kan, tengok dulu dia punya talent dia macam mana. Itu di waktu kini. Bagaimana pula dengan sewaktu you sendiri bermula sebagai seorang pelakon, apa yang you alami? Saya banyak kali kena reject. Saya pergi casting. In fact masa saya tengah belajar di Aswara pun, saya pergi casting, kena reject banyak kali. Down, balik down, rasa macam tak boleh, tak nak pergi dah. Jumpa lagi, hantar resume, pergi. Jangan give up lah. Reject kerana paras rupa ataupun kerana bakat? Tak tahu, diorang je lah tahu. Mungkin kerana paras rupa kot, sebab kita sedari kan, tak handsome. Tapi benda tu motivate saya untuk polish lagi talent ataupun lakonan. Saya balik, saya belajar, jumpa guru-guru lakonan saya, saya polish. Dan saya pergi dengan harapan, okay mungkin aku tak ada paras rupa yang handsome, tapi at least aku nak diorang tengok apa yang aku ada. So harapnya diorang, kalau diorang nak select pun, diorang tengok dari segi acting lah. Dan Alhamdulillah, saya diselect kerana acting. Sekalipun perkara ini sahih, biarlah ianya tidak berulang kembali.